All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. Menurutku rumah ini kece juga sih. Jadinya enak deh tinggalnya. Kalau menurutku sih rumahnya sih bagus-bagus aja. Cuman ini tuh minimal spend gak sih? Jadi aku rate itu 7 dari 10. Bagus dong kalau misalnya minimalis. Jadinya Hans yang kecil ini gak takut. Maaf ya nak, rumahnya emang minimalis gitu loh. Ini kan rumahnya udah pakai uang kita sendiri, jadi nggak bisa besar-besar lagi. Kan yang dulu itu rumah kantor. Iya nak, kalian maklumi ya. Lagian kita itu bukan orang-orang kaya tahu. Jadi semoga kalian paham ya. Iya pak, pastinya kami paham lah. Ya kali kami minta yang itu. Ya udah pak, buka aja lah pintunya. Nggak sabar tahu. Oh bentar, biar mama aja yang buka, sama mama kok kuncinya. Aduh, gak sabarnya, aku mau masuk rumah baru. Ayo, yuk masuk, udah mama buka nih pintunya. Hah? What? Astaga, ini rumahnya kecil banget woy. Masa iya pintunya cuma buat satu orang doang? Terus ruang tamunya kecil banget. Emang mau apa di sini? Kau itu kan nggak usah bikin bengek lah. Nanti aku bisa ngakak brutal ini nengok rumah ini. Udah sih aku pasrah aja. Pilingku udah mengatakan tidak enak. Hei, jangan gitu loh. Hargain. Gak boleh gitu tahu. Tadi kan papa udah bilang. Apa tadi aku keceplosan ngomongnya. Ya kok rumah ini bagus banget. Bagus banget malah. Mah, kalau gitu kami mau ke atas dulu ya. Mau lihat kamar kami gitu loh. Oke? Oh ya udah, lihat aja. Tapi kalian jangan kaget ya. Karena gimana ya? Kamarnya minimalis banget. Udah sih, Mah. Kami udah pasrah banget. Dimanapun dari bentuk rumah ini udah kelihatan kalau kamar kami itu kayak sekecil semut. Tapi gak apa-apa sih. Sudah besti. Aku lemes besti. Gak punya ayang besti. Gak ada yang semangatin besti. Aku udah pusing besti melihat kamarku nanti besti. Iya gak ditarik-tarik juga. Kepalaku kepenggal ini. Aduh ngapain sih kau. Lihat aja nanti tuh kalau gak bagus kamar itu. Ketunjang-tunjang kepalamu. Kalau ngelak lagi. Udah sih, asli aku gak mood mau ngeliat kamar ini. Berasa gak bisa bernapas gak sih? Malah tempat tidurnya kayak gini lagi. Jantungan anjrot melihat kamar yang seperti ini. Rasa ingin menangis. Gak mau aku sini tidur. Kalau di situ tempat yang jahanam. Ini saya sudah jahanam. Apalagi di situ. Gimana mau menerima kamar kayak gini ya? Meresahkan ya guys ya. Aku ingin menangis tapi tak bisa. Udahlah, pasrah aja aku. Yang penting bisa punya tempat tidur. Kenapa itu Hans? Kok teriak-teriak kau? Aduh Hans, ngapain lagi bocah nih? Meresahkan kali. Oh,
karena kamarmu ini warna pink-pink kau itu, jadi jijik kau. Udah santai aja, nanti kita bisa ganti tuh loh. Kau gosok kayak gitu juga lah. Ah. Oh, yang banyak anak aja sih di sini. Meresahkan. Untuk aku gak penyakit jantung. Kalau gue udah mati aku dengar teriakannya. Kelihatan kali kalau orang ini gak suka sama rumah ini. Gimana lah itu? Tenang aja lah mama. Orang itu kan butuh adaptasi. Namanya juga anak-anak. Apalagi kita di rumah itu lama kali. Aduh, ngapain juga lah aku galauin rumah ini. Bagusan aku mandi aja. Kalau kayak gini, aku lebih bagusan tidur di luar aja. Dapat jadi kamar, gak bisa bernapas. Hai Dehan, lihatlah kakak, cantik kan? Ya indah, biar senang kau itu. Enggak sih. Emang bagus pakaian kau, jadi kau cantik. Tapi bohong, hai yuk. Serah kau lah. Oh iya, aku keluar dulu ya, mau jalan-jalan gitu loh. Ternyata susinya nggak buka. Kece juga nih, di sini ada halte. Putar aja lah aku, mana tahu aku jalan ini. Ih, lihatlah dek, kau dengar enggak apa yang bisik-bisik iyo-iyo mba-mba itu? Aku takut loh orang itu menggibah rumah kita. Iya, aku gak tahu loh. Aku gak bisa denger. Soalnya jauh kan. Ih, dia siapa sih? Kok dia di depan rumah kami sih? Aku dapat ide. Aku tinggalin sepeda aku di sini dulu deh. Baru nanti tuh aku langsung jalan aja. Sekalian nanya sama mbak-mbaknya ngapain di situ. Permisi mbak, mau nanya, ngapain ya di depan rumah saya? Oh, adik ya yang punya rumah ini. Bagus loh deh rumahnya. Makasih mbak, udah puji rumah kami. Kami barusan pindah nih tadi. Oh gitu ya, ini suwer deh. Rumahnya bagus banget. Aku suka banget loh, walaupun desainnya kayak minimalis gitu, tapi bagus. Jarang loh ada rumah di perkompakan kayak gini. Aku suka tahu. Kalian harus syukur tahu. Makasih juga mbak. Iya kok, kita bersyukur kok. Walaupun rumah ini sebenarnya emang desainnya minimalis banget, tapi makasih udah puji. Iya, sama-sama. Ya udah kalau kayak gitu, kami pulang dulu ya. Kalian tau gak tadi mbak-mbak itu ngomong apa? Kata dia itu kan rumahnya itu bagus sekali. Terus dia suruh kita itu untuk bersyukur. Jangan karena rumah ini minimalis kita ngehina gitu loh. Iyalah, aku gak mau lagi ngehina rumah kita ini. Harus banyak bersyukur. Kalau tau misalnya kayak gitu aku udah ampun deh. Iyalah, aku gak mau lagi aja kamar aku itu yang jelek itu. Aku sekarang harus bersyukur.
Oke, baguslah kalau kayak gitu. Pokoknya mulai dari hari ini kita harus banyak-banyakin bersyukur ya. Sepakat nggak nih? Oke, sepakat. Iya dong, pasti sepakat.